Latihan Gabungan TNI tahun 2023 bertujuan meningkatkan kesiapan tempur sekaligus sebagai bentuk interoperabilitas dan sinergitas antara satuan-satuan TNI dalam rangka menghadapi ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI, serta merupakan momen penting dalam pengembangan kepemimpinan lapangan para perwira dalam pelaksanaan tugas. TNI! Bahwa pada pagi hari ini kita melaksanakan apel kesiapan dalam rangka latihan gabungan TNI tahun 2023. Kita melihat kesiapan seluruh pasukan, baik itu dari matra darat, laut, dan udara, semuanya siap. Total yang akan melaksanakan latihan gabungan yang manuver lapangannya 5.231 personil. Alutsista yang digunakan adalah tank dari TNI Angkatan Darat, dari personilnya, kemudian meriam armet juga ada dari Angkatan Laut KRI, kemudian helikopter juga digunakan, punya Angkatan Laut, Angkatan Udara juga ada personil maupun alutsista, baik itu pesawat T-50 maupun F-16. Memanfaatkan momen latihan gabungan TNI tahun 2023, kita akan gunakan momentum ini sekaligus untuk melaksanakan uji coba senjata-senjata strategis yang saat ini dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Ada 3 senjata yang akan kita uji coba. Yang pertama adalah Exocet MM40 Blok 3, kemudian rudal C802 dan rudal C705. Ada 5 kapal penembak yang kita siapkan, baik utama maupun cadangan. Untuk penembak Exocet MM40, kita siapkan KRI Raden Edi Martadinata, cadangannya adalah KRI John Lee. Kemudian untuk penembakan C705, kita siapkan KRI Tombak dan KRI Sampari. Dan penembak C802 adalah KRI Yosudarso. Pada latihan gabungan TNI tahun 2023 ini, TNI mengerahkan seluruh unsur yang dimiliki, termasuk TNI Angkatan Laut, di mana TNI Angkatan Laut mengerahkan kogas-kogas, ada kogas Radmin, ada kogas Lakap, ada kogas VIP, dan ada Pasrat. Di Latgab TNI 2023 ini kita melaksanakan penembakan dengan sasaran permukaan. Karena memang heavy-nya TNI Angkatan Laut dalam pertahanan adalah pertempuran laut. Oleh karena itu, kita harus selalu meyakinkan senjata-senjata yang kita miliki itu siap untuk dioperasionalkan dan digunakan. Dalam prosesnya, semua kapal yang terlibat penembakan melaksanakan persiapan, baik itu material maupun personil. Untuk personil, kita intens melaksanakan persiapan dengan drill-drill dan refreshing tentang kemampuan teknis dan karakteristik rudal masing-masing.
personil yang akan mengikuti kegiatan latihan gabungan TNI 2023 ini itu sejumlah 126 personil. Tambah dengan beberapa personil dari Satgas Penembakan yang dikomandani oleh Komandan Gugus Tempur Laut 2, Armada 2 Laksamana Pertama Edi Haryanto. Izin melaksanakan penembakan rudal terhadap musuh 0304. Ganti. Laksanakan penembakan rudal 1705, 1805, dan eksekutif 1803. Ganti. Bima Sena, di sini Arjuna. Randu habis. This is actual standby for firing. Countdown 3, 2, 1, fire! Tembak! Bima Sena, di sini Arjuna melaporkan musuh 0304 telah dinyatakan hancur. Selanjutnya keunggulan laut telah dikuasai. Ganti. Baru di sini Bima Sena. Prabowo dulu. Di sini Arjuna. Timur Kendal Solo. Habib. TNI. NKRI. Jalan sewa. Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi seluruh prajurit angkatan darat dalam kegiatan ini. Di dalam latkap ini kami pasrat mengerahkan lebih kurang 1.000 personil. Kemudian, dan ini merupakan latihan puncak dari TNI. Dan tahap-tahap latihan sudah kita lalui mulai dari triwulan 1, di mana mulai dari latihan perorangan, latihan satuan kecil, latihan tingkat kompi, tingkat batalion, dan
kemarin dilaksanakan latihan puncak TNI Angkatan Laut Armada Jaya, dan sekarang latihan gabungan TNI yang merupakan latihan puncak dari TNI di tahun 2023. Bandung, Flores 14 Bandung. Di sini kerambi Ambon tadi. Itu di jalan kerambi Ambon sudah ada pergerakan. Jadi ada mana ke sana? Ada yang sempat ada pergerakan ke arah sana. Di sini, Pangkogas Gapif, musuh sudah di depan mata. Rebut dan kuasai wilayah musuh untuk menjaga kedaulatan NKRI. Saya perintahkan, daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Jangan tembak! Jalan bebas! Untuk skenario di dalam latihan ini, kami Pasrat tugasnya adalah menyerbu suatu daerah atau pantai yang dan sekitarnya yang dikuasai oleh musuh. Di mana di dalam tugas kita, kita untuk membuat tumpuan pantai.
Selain itu juga kami akan mendapatkan tugas untuk mengamankan pendaratan dari Kogas Gap Radmin, yaitu pendaratan administrasi yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Kulin Lamil dengan membawa pasukan dari Angkatan Darat. Tumpuan pantai setelah kita kuasai, kita akan melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu bergabung dengan rekan-rekan dari TNI Angkatan Darat dalam rangka melaksanakan operasi di darat. Ini adalah pasukan-pasukan yang akan melaksanakan opsat. Pada sektor kanan adalah pasukan dari Marinir yang berkekuatan 1 batalion berdarat. Ini melaksanakan kegiatan operasi untuk melaksanakan serangan dengan taktik penyerbu mekanis, yaitu infanteri kerjasama dengan kavaleri dengan teknik-teknik yang sudah kita latihkan di home base, kemudian kita praktekkan pada latihan kali ini. Gelembung terpusat untuk 1, siap. Semuanya doktrin operasi gabungan TNI ini kita laksanakan semuanya, bahwa ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, selain itu juga untuk melihat kekuatan maupun kesiapsiagaan operasional dari alutsista kita, baik alutsista angkatan darat atau angkatan laut maupun angkatan udara, demikian juga personel yang terlibat semuanya.